Tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina. Tidak ada bedanya. Bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab. Sama. Dosa besar. Pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada maaf supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa? Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ذَلِكَ أَدَّ أَلَّا يُؤْذَيْنْ. Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Untuk apa tidak pakai hijab? Waswas syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita.